kehebatan itu adalah mujizat. Kelemahan pula ada di rambutnya. Memasuki syurga seorang diri kerana dirinya sering dimusuhi. Hatta istrinya yang rakus haluba membantu musuh untuk memerangkapnya. Dengan tipu hela muslihat yang jahat akhirnya berjaya diikat dengan rambutnya yang panjang. Bila dia terjaga dari lena sutas tali mengikat dirinya, dengan mudah dia meleraikannya, terbukti kekuatannya. Ikatan itu mudah juga lepaskan, kecuali diikat dengan helai rambutnya. Tiada yang mustahil dalam kehidupan ini, selagi mana kita menyandarkan pengharapan pada Allah. Keajaiban akan menjelma seperti yang berlaku kepada Syamkun Al-Wazir, sehingga Allah memakbulkan segala permintaan baginda. Sesungguhnya, doa orang yang teraniaya itu di sisi Tuhannya tiada hijab. Kan kidang tangannya telah dipotong, telinga dikera dan Syamkun kepada Allah agar mendapat kekuatan semula. Dan memulihkan semua anggota yang terpisah dari badan. Lalu Allah memabulkan doa, terputuslah rambutnya mengikatinya. Setelah berakhir episod duka, Syamkun bertaubat menebus dosa. Alhamdulillah.